channel YouTube saya, Ira Sujono. Kali ini kebetulan saya lagi ada di Bekasi ya. Kita akan kunjungi salah satu outlet dari Krispy Kreme Donut ya. Krispy Kreme ini adalah donat. Dia merupakan asalnya dari negeri Amerika, dari California. Kita lihat yuk di dalamnya. Jadi di dalamnya biasanya outlet dari Krispy Kreme di luar negeri pun dia akan memperlihatkan area di mana adonan donat itu dibuat sampai dengan siap saji keluar dan kita bisa mengkonsumsinya. Yuk kita saksikan yuk. Kita sekarang udah masuk ya di area. Oke, kita bisa saksikan. Keren banget guys, lihat tuh. Donatnya bisa jalan-jalan. Sayang lagi nggak ada yang produksi ya. Jadi mungkin kita mesti datang ke sini di jam memang mereka untuk produksi ya. Jadi saat ini mungkin masih kosong. Nah di sini juga ada lowongannya. Kita bisa foto-foto juga. Jadi ini ada tempatnya ya. Jadi memang di Krispy Kreme itu mulainya dari North Carolina ya. Dia memulai resep awal ya dari donat sampai akhirnya dikembangkan ya. Sebenarnya Krispy Kreme kalau saya paling suka Krispy Kreme adalah donat yang dia di atasnya hanya dikasih gula halus, jadi glaze. Itu enak sekali karena kalau pada saat hangat selesai itu dikonsumsi empuk sekali ya. Jadi kemudian dimodifikasi dengan berbagai topping di atasnya. Yuk kita lihat yuk guys. Nah, ini kalau kita buka my favorite, original glaze ya. Kemudian dimodifikasi dengan topping macam-macam, coklat ya. Kemudian Nutella, Indonesia donuts, apple pie, icing sugar, classic cinnamon, white chocolate milk, ada coklat ice with the sprinkle. Ini cute banget nah, lihat deh nah, boleh, aduh cantiknya. Nah, nih. Mereka punya botol minum juga nih. Ada tumbler juga. Mau koleksi? Bisa. Tuh, cakep banget. Kopi juga ada yang putih ya, original glaze ya, karena ini memang yang pertama kali mereka keluarkan ya, dan ini favorit ya. Nah, ini kalau di situ lagi antri, kita bisa pesen lewat alat ini, mesin ini canggih ya. Oke, kita coba pesen yuk. Oke, kita klik. Mau makan di sini atau mau take away ya? Aku mau makan di sini ya, mau lihat lantai atas. Oh, kita mesti masukin nomor telepon kita. Ini dulu kasih. Nah, ini dia. Oke. Donat. Ini mata favorit ya. Saya pasti pilih ini. Oke. Terus masukin keranjang. Terus pilih lagi kita mau apa? Saya mau coba yang krim bule ya. Saya. Masukin lagi keranjang. Oke, terus kalau ada begini tandanya nggak tersedia nih, tapi padahal lucu banget nih ya. Tiramisu ya. Oke, mungkin keranjang. Oke, aku coba pesen 3 ya, aku check out ya. Nah, ini udah langsung nih apa yang aku pesan. Tinggal tambahin kalau misalnya glaze-nya tambah 2, aku mau tambah 2 yang suka ini ya. Terus total harganya ketahuan berapa. Mau tambah lagi tinggal klik ya. Ini confirm order. Kasih nama. Salah. Salah. Maaf guys, kemudian jempol. Nah, kita bisa bayar pakai kartu kredit, bisa pakai debit card, bisa pakai GoPay ya. Total money segini. Cara bayar kita tinggal masukin ke sini. Oke, aku coba bayar ya. Aku bayar pakai kartu kredit. Kita masukin ya di sini. Saya memang susah. Kayaknya kita mesti coba pakai kartu kredit, coba pakai debit, gak gampang. Jadi yaudah kita antri aja. Yuk, kita lihat-lihat. Di mesin, jadi aku order langsung sama mbaknya. Tadi mau di mesin gagal kita mbak. Saya mau ini original glaze-nya 2. Oke? Terasin ya? Terasin 2. Aku minum original glaze-nya 2. Terus aku minta krim gulainya 1. Strawberry, donat coklat 1. Ada sibuk ya? Lagi ya, original cheese ya? Original cheese. Ada ya? Oke, kita bayar ya. Ambil dikasih. Dia jual yang utama halal. Ini jalannya jam berapa mas? Setiap weekend aja kak. Oh weekend aja? Iya. Weekend kita bisa lihat dong. Iya, saya di weekend ini kayaknya sih nggak jalan kak, soalnya nggak ada promo. Oh, jadi tapi sehari-hari kalau buat donat di mesin itu atau di donat? Ada dikirim dari pusatnya kak. Kalau di Jakarta pakai standar mesin ini di mana tuh? Di Serpong kak, tapi nggak ada penjualan di Serpong, kira cuma bagian produksinya aja. Oh, siapa boleh masuk? Iya. Tapi kita nggak boleh masuk dong? Iya, nggak boleh. Jadi yang ini cuma ada di sini ya? Aja, satu-satunya. Di sini satu-satunya yang terbesar. Jadi boleh coba. Setiap kali weekend kita bisa lihat pesanan produksinya. Coba aja 71.000 ya kak? Oke. Sebenarnya saya mau main mesin sepertinya, tapi ternyata gagal. Lagi ini kak, lagi nggak ada kak. Ini buka setiap hari kak? Buka setiap hari. Sampai jam berapa? Kalau di hari biasa sampai jam 9 malam, kalau di weekend sampai jam 7 aja. Tapi untuk donat yang di sini diproduksi sendiri di dalam sini? Iya. Bukan dari bukan ya? Setiap hari berapa ribu donat mas? Kurang lebih kita 600 donat kok. 600 donat? Iya. Kembali 29.000 kok mau. Terima kasih kak, datang kembali, hati-hati. yang ini suasana di lantai 2-nya ya, cukup nyaman ya, jadi banyak yang duduk sambil mungkin bertemu dengan teman sambil mengerjakan tugas ya. Jadi ada free wifi juga di sini, enak ya suasananya. Guys, kita bisa duduk di outdoor sambil nikmati donat yang tadi kita beli ya. Jadi karena ini favorit saya, jadi pertama kali pasti saya makan ini. Tapi aku tertarik sama ini deh guys. Lihat deh, ini krim bulenya. Baru kali ini aku lihat tuh. Tuh. Lucu ya. Tuh, yang belum pernah pesan Krispy Kreme krim bule, boleh coba deh. Tapi kayaknya nggak di setiap outlet ini ada ya. Jadi ini Bekasi ini kebetulan salah satu outlet yang terbesar, di mana dia punya tempat untuk memproduksi, ya bisa di show, kita bisa lihat, ya kita bisa pesan dan kita bisa makan daging di sini. Ada 2 lantai, bahkan ada outdoornya, ya. Nah, mungkin outlet yang lain